Jambi Zumi Zola Zulkifli menyerahkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi untuk Kecamatan Telanaipura. Bantuan berupa alat berat eskavator mini dan dua mobil dump truk di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Dalam penyerahan bantuan ini turut hadir Pelaksana Tugas Wali Kota Jambi, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Kepala Biro dan Protokol Provinsi Jambi, Camat Telanaipura, dan 6 lurah sekecamatan Telanaipura dan undangan lainnya. Tidak hanya bantuan alat berat dan 2 mobil dan truk saja, Gubernur Jambi juga memberikan bantuan berupa dana Rp60 juta per tahun untuk masing-masing kelurahan di Kecamatan Telanaipura. Bantuan ini juga akan diberikan di semua kecamatan dan kelurahan di Kota Jambi secara bertahap agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Gubernur Jambi juga langsung turun untuk mencoba menggunakan alat eskavator mini. Yaitu ini eskavator dan juga dump truck. Dump truck ini untuk mengangkut sampah, ya, karena memang sampah di perkotaan ini pasti tinggi ya jumlahnya, dan pasti mobilitas untuk distribusinya juga butuh mobil yang banyak. Ya, dan kita jika dipilih ya sudah kita siapkan. Dan untuk mini eskavator ini di Kecamatan Telanaipura ini ada 3 kelurahan yang punya lahan pertanian totalnya sekitar 60 hektar. Nah, ini bisa digunakan sebagai untuk membersihkan drainase juga karena sampah-sampah banyak menyumbat. Ya. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV. Salam Tribrata.